lagi berada di Dominican Republic. Forum Bapak Raden, ini Bapak Raden Gusti, Gusti Roni, Bocil, Bocah Cilik, dan si Yuki. Oke, jadi ini sekilas info aja guys, bagi yang belum tahu Puerto Plata. Jadi San Felipe de Puerto Plata adalah ibu kota dari provinsi Puerto Plata yang berada di Republik Dominika sebelah barat, sebelah utara Atlantik maksudnya. Puerto Plata terkenal dengan pantainya yang indah guys, tapi hari ini kita tidak ke pantai karena waktu saya terbatas. Jadi kita hari ini cuman muter-muter di daerah pelabuhan saja. Oke guys, ikutin terus ya. Di depan saya ada waterfall. Batu amber ya, tapi tahu ini asli apa enggak, katanya sih buatan. Yang jelas sih bukan buatan Cina kali. Oke Mas Bro, sekarang kita keliling-keliling dulu, liatin apa aja yang ada di sekitar pelabuhan. Kalau buat saya atau kru Indonesia yang lain, kita sudah merasa cukup kali ya dengan fasilitas yang ada di sekitar pelabuhan aja. Kalau kita butuh wifi, di sini juga ada. Mau nyari souvenir juga ada. Mau berenang, ada kolam renang. Kalau mau nongkrong juga enak, ada kafenya. Mau makan ikan bakar dan minuman kelapa muda juga ada. Pokoknya lumayan lah. Jadi nggak perlu keluar dari daerah sini, di sekitar pelabuhan aja sudah cukup. Oke guys, kita lihat lagi apa yang ada di sekitar sini.
Oke, di belakang ini adalah MS Konsdam ya, di mana saya bekerja. Itu lumayan besar, tamunya sekitar saat ini 2850 dan jumlahku ada 1000 orang. Ya 1020 lah. Anginnya terlalu kencang nih, jadi nggak nyaman kita, aduh goyang-goyang lagi. Anginnya terlalu kencang jadi nggak nyaman kita buat ngevlog nih hari ini nih. Suasananya oke, iya mendukung. Suasananya tidak mendukung, bener. Ini ada vlogger baru nih ya. Jadi oke lah, kita mutar dalam sini aja. Explore apa yang ada di pir karena waktu juga yang nggak terlalu banyak ya, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Di sini semua tempat wisata agak jauh, sedangkan saya cuma punya waktu sekitar 2 jam. Jadi ya kita hari ini cuma cukup di sekitar pir aja. Oke, lumayan di sini, lumayan komplit, ada free wifi, ada toko-toko souvenir ya, jadi kalau mau lihat-lihat sudah bisa nyari semuanya di sini. Lagi yang ingin diinfokan, di tempat ini adalah tempat apa, di maksudnya di Amber Cove ini adalah tempat pembuatan film Jurassic Park yang pertama. Di belakang sini ada tulisannya ya, kita bisa lihat dari informasinya tentang pembuatan Jurassic Park yang pertama.
Oke, kita lihat apa yang ada di atas tuh, kayaknya lumayan bagus ya. Coba kita lihat dulu. Oke, guys, jadi segitu dulu ya jalan-jalan di Puerto Plata hari ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, thanks for watching.